Tanya, tanya. Kerah, ini dia buat kerah. Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Thank you sebab korang sudi untuk buka tengok video Mr. DIY Haul kali ni, okay. So untuk video kali ni aku nak share dengan korang barang-barang dari Mr. DIY yang ada dengan aku kali ni ialah barang-barang yang lebih kepada keperluan. So seperti biasa, kepada yang belum lagi subscribe channel ni, aku harap korang sudi untuk subscribe channel ni dan jangan lupa juga untuk like, comment dan share video ni, okay. So, aku harap korang semua dah subscribe. So aku nak share dengan korang barang-barang apa yang aku ada kali ni. So kat sini, yang ni bukan keperluan lagi eh. Macam drawer macam tu, dia under shelf basket ha, macam ni. Aku kan ada meja. Meja kalau korang biasa tengok video aku kan, dia ada meja. And then bawah meja tu kita boleh masukkan macam ni. Ha, nampak tak? Ha, kita masukkan macam ni. So ini gambar dia. Ha, kalau korang tak dapat bayangkan macam mana. So dekat bawah ni bolehlah aku letak buku ke apa-apa yang aku rasa aku nak letak kan. Okay, warna dia warna putih, dia ada juga warna hitam. So cantik juga bagi aku. And then lepas tu aku ada beli jam. The last time aku beli jam dekat Mr. DIY, jam yang kecil macam ni kan, warna merah. Aku ingat lagi waktu tu nak masuk bulan puasa tahun lepas. So hari tu mama dia cakap dia punya jam jatuh bawah katil and dia tak jumpa. So aku ingatkan tak jumpa-jumpa lagi sampai hari ni. Rupanya dah jumpa, tapi aku dah beli dah juga kat dia. Okay, so hari tu warna merah, yang ni pula warna biru. Okay, yang ni jam yang memang bunyi tau. Jam yang akan kejut you kalau you kunci belakang. Tapi kita zaman sekarang dia tak pakai macam ni. Tapi mak-mak aku pakai lah, orang tua kan. Okay, so kalau letak bateri kat dalam ni boleh, boleh kunci alarm clock. And then barang yang seterusnya ialah toilet gel. Tada! Toilet gel dulu viral tau benda ni. And aku pernah beli sekali je waktu viral. Tapi kali ni aku saja nak try lagi sekali. Yang kita tekan tu dia macam semperit sikit kan. Sekejap kalau korang tengok. Ha, nampak tak dia letak dalam mangkuk tandas tu. So kita cuba buat semperit sekejap kalau korang belum lagi beli benda ni. Sekejap eh. Yang ni dia punya penutup. Buka macam ni. Ha, see? Nampak tak dia punya mold tu yang akan kita tolak dan keluarlah semperit tersebut. Aku buat demo dekat sini ke korang nak pergi toilet? Kalau kita nak pergi toilet, jom. Ha, jom. Okay, so sekejap eh. Tolong pegang sekejap. Dekat sikit, tak nampak. Tak nampak, tak nampak. Tangan je awak. Tangan pun malu ke? Ah gitu. Ah gitu. Ah gitu. Okay. So ni bayangkan mangkuk tandas. Okay. So biar semperit tu kita akan letak dekat sini. Ya Allah, susah sekejap. Sekejap, sekejap. Dia macam keras sikit. Sekejap. You know what? Nah. Ayuh. Oh. Sebenarnya tu okey, dah. Dia tak payah ni, tak payah banyak-banyak ugi. Kita nak buat sampel je. Ah, macam tu. Semperit orang lelaki dia tak pandai nak buat sangat. So semperit dia jadi separuh. Jadi bila you flush toilet kan, ah, dia akan wangi lah. Okay, next barang. Sini. Daripada dia buat garu tu, baik tunjuk teguh. Okay, disebabkan pergi dengan husband aku, so dia macam ambil barang-barang yang lebih kepada cleaning. Pada jumpa toilet brush yang agak rare, yang menarik, terkini kan. So biasanya kan kita ada yang bahagian ni saja. Dia ada bahagian ni. Bahagian yang celah. So you boleh masuk celah-celah-celah macam tu. Okay, okay, boleh bayangkan. Okay. Lepas tu, aku ada juga Ambipure untuk mewangikan bilik. Kat sekarang lah. Lama tak pakai Ambipure ni kan? Biasanya pakai yang macam ni. Apa orang panggil diffuser ni? Sekarang kita tak ada bajet. Kita pakai yang murah-murah je lah. Okay. Ya Allah, lamanya. Tak bau. Aku ingat bau macam ni. Bau waktu zaman-zaman belajar dulu duduk dalam hostel asrama kan. Letak pasal Ambipure ni memang wangi bilik. Lepas tu, back to barang cleaning lagi. Aku ada glow pekat. Pekat, perlukah aku baca pekat ni kat sini? Okay, yang ni yang refill punya. Sebelum aku terlupa, aku nak share dengan korang. Kalau korang tak tahu, dekat
Mr. DIY, ada juga COVID-19 test. Okay, untuk test dekat rumah, korang boleh tengok dekat-dekat. So memang available dekat Mr. DIY. Just in case kalau korang tak jumpa, kalau jauh dengan farmasi ataupun korang tak jumpa dekat mana-mana, korang pergi Mr. DIY, memang ada. Kena spare dekat rumah and kena sentiasa beringat lah, okay. Aku ada juga mask lagi. Banyak gila eh mask Mr. DIY ni, macam banyak sangat pilihan kan. Okay, yang ni yang KN95. Yang ni memang untuk lelaki. Aku dah memang banyak stock mask kan. Tapi yang lelaki aku tak ada, so aku borong dekat Mr. DIY. Comel juga ni. Macam tu. Macam matching pula dengan baju. Patut dah pakar. Lawa. Kala ni lawa, kala ni lawa. Sekejap lagi pakai yang ni sebab kena make up dah sikit. Lepas tu, kalau pergi ke Mr. DIY, wajib you untuk capai plastik tu sampah. Sebab plastik tu sampah dekat Mr. DIY memang murah. So kat sini aku ada yang size small, ada 30 pieces, ada 30 pieces. Okay, lepas tu buat pertama kalinya. Dia ambil August. Aku ada salmon. Salmon yang cat creamy treats. Tak pernah aku bagi treat dekat my cat untuk dia makan yang macam ni kan. Biasa aku tengok dekat IG story orang bagi yang dalam plastik macam ni kan. Kucing dia jilat macam tu. So aku pula sebagai orang yang suka kucing tak pernah buat macam tu kan. Aku macam tak ada bagi extra treat untuk dia. So aku bagi dekat August. And then August. Okay, August. Okay, dukung dia ni ya, meh. And then, aku ada juga baju untuk August. Tada! Baju ni baju macam untuk dog. Tapi boleh jugalah pakai untuk kucing. Kucing dengan anjing kan lebih kurang je dia punya badan tu kan. August, kita sama colour. Okay, pergi August. Jangan bagi August lagi. Yeah. I'm so cute! Bila kita nak sebut perkataan cute kan, kena bunyi dalam tekak. Just so cute! Macam tu. So, jap aku pakaikan dekat August. Tanya. Kerah ini dia buat kerah. Baru pun tahu, baru pun cerita tersuka pemu. Mainlah comel. Ya Allah, handsomenya. Kucing aku ni dia suka duduk dekat dapur tau. Sebab pintu buka, lepas tu dia suka ambil angin pagi, petang. And then bila dia suka duduk kat pintu dapur, dia akan ada lah kucing-kucing yang dekat luar rumah tu. So semalam dia terlepas dan bergaduh. Dan sekarang ni aku nak dia pakai baju ni, tunggu dia punya musuh. Confirm musuh dia yang bergaduh dengan dia semalam tu, gelakkan dia dengan baju tembikai strawberry ni. Okay lah, kita bagi extra treat dekat August. You macam dolphin lah sebab you baik kan. Dan kita belanja awak makan. Dan mulut jatuh tak baju sayang buat nak ni. Buat you dance sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak makan. Macam ni August. Macam tu. Dia toxic. Try. Maybe dia takut sebab dia pakai baju. Okay. Bye August. Say bye to August guys. Ramai yang tak percaya ni kucing orang buang. Sebab aku pernah share kan August. Tapi ni memang kucing orang buang pun. Masa dia kecil lagi. Kecil sangat. Masa tu tak menyusu. Dah belum habis menyusu lagi kot. Ada orang buang dalam longkang rumah aku. Dan tak sangka dia boleh sebesar dan sehandsome ni. Okay. And ada dua lagi barang yang aku nak share dengan korang. Satu lagi. Ini biasalah. Aku ada heavy duty sponge. Okay, kesedaran nak cerita sabun, span basuh pinggan mangkuk. Barang yang seterusnya, nampak tak? Kita ke belakang sikit kamera. Macam tu, bersama August. August macam, dia macam lost. Dia macam bakpo aku ni, okay. Aku ada kerusi lah, kerusi lipat. Dia ada banyak size, ada small, medium, besar. Kita punya medium, okay? Dia ada lagi besar, okay? Okay, so yang ni macam ni, dia lipat macam ni. Macam ni. Nampak tak?
So kat sini aku berangan lah, mana tahu aku pergi ke pantai, lepak-lepak, pergi berkhemah lagi sekali ke. So at least aku ada kerusi lipat yang boleh bawa ke mana-mana saja. Aku dah try test duduk. Kita duduk sekejap. Okay, sekarang ni aku duduk atas kerusi. Okay. And dia memang, memang okay, memang tak ada masalah, tak rasa macam nak jatuh, nak runtuh ke apa ke. Tak, memang agak steady lah. Okay, dan barang yang terakhir ialah rak kasut, rak selipar. Yang ni paling murah kot yang aku ambil, yang biasa punya. Sebab aku nak susun selipar Amanda. Dia ada banyak selipar walaupun ada sepasang kaki je. Tapi yelah, mak-mak kan suka beli selipar tu cute, kita beli. Kasut tu cute, kita beli dekat Shopee kan. So dah banyak sangat dan aku dah tak nak beli dah. Sebab kaki akan membesar kan, cukuplah 2-3 je. So aku nak susun dia punya selipar dekat atas rak ni. And aku minta husband aku lah untuk pasang, okay? Okay, so cara nak pasang tadi korang tengok sendiri, senang kan? And dia ringan je. Make sure kena ada selipar lah kat atas tu. Kalau tak ada selipar, kalau angin ribut kuat sangat ni, memang boleh terbang ni benda ni ni. Sebab dia memang sangat ringan, okay? Tapi okay lah, bila pasang ni macam dia tak adalah macam dia nak runtuh ke, dia nak macam goyang-goyang tercabut ke. Tak, memang sangat okay. See? Okay, so bolehlah susun selipar Amanda. Alright, so itu sahaja guys untuk video kali ni. And aku harap korang berjaya tengok video ni sampai habis. Aku sangat appreciate kalau korang berjaya tengok. And thank you so much for watching this video. Nanti aku akan share lagi barang-barang daripada Mr. DIY. And thank you so much. Aku harap korang sudi untuk subscribe, like, comment dan share. And I'll see you guys on my next video. Stay safe, bye guys.